adalah salah satu model atau oval kita, mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih bagus lagi. Nah, ini sudah awal progresnya. Salah satunya ada, kita sudah ada tanaman kangkung, persiapan persiapan untuk tomat, terung dan sebagainya, cabe. Ini ada tanaman pot, kemudian ini sawah mini, miniatur sawah, kemudian di bawah itu ada kolam buat untuk hidroponik di atas, kemudian di bawah itu ada ikan. Nah itu, nah kemudian masih ada lahan setengah lagi yang bisa kita kembangkan lebih bagus seperti ini tadi, ini masih bisa. Kemudian di sana bisa kita nanam tanaman produksi yang tanam langsung, jangan di pot, supaya pelindung juga. Nah itu di sana nanti, jadi sana itu konsepnya juga bisa lebih bagus lagi. Ada tempat mainan-mainan anak-anak, mungkin ada masukannya Pak Kahar, kira-kira seperti apa ke depannya. Yang jelas konsep awal ini sudah mulai jalan. Jadi ini sudah bagus sekali Pak, tinggal penyataannya Pak. Iya. Bedengannya, ya, insya Allah, ya. Ya, bedengan memang menjadi salah satu. Iya. Kalau untuk konsep terintegrasinya sudah bagus, ya. Karena sudah ada ya. Kolam ikan. Sudah ada kolam. Sudah ada kolam ikan. Jadi sudah bisa perpaduan antara tanaman dengan apa ikan. Ikan. Semacam apa ya? Seandainya pakai sawah dengan ikan ya seperti ya. Bisa. Jadi, saya kira itu bisa terlaksana dengan baik, boleh. Saya rasa bagus sekali Pak sumber airnya juga Pak. Bisa lah ke depan, bisa kita lebih. Ini terowongan sudah ada dua, nanti ke depan kita bikin lagi Pak terowongan di sana. Nanti modelnya terowongan, kemudian kita kasih lagi tanaman yang menjalar. Tanamannya sudah hampir lengkap Pak. Bisa lah, mudah-mudahan. Jadi tanaman panennya sudah ada, sudah ada sayuran. Sayurannya juga sudah ada, tinggal mau dilengkapi tanaman-tanaman. Untuk pengusir hama ini Pak. Ya, nanti saya koordinasi dengan teman untuk bagaimana mencari itu tanaman yang bisa mengusir hama. Kemudian apakah nanti ke depan kita bikin kandang ayam, kandang kelinci. Tinggal mungkin nanti pada saat ada kandang Pak, mungkin ada di area ini dipagari supaya tidak seenaknya orang masuk dan terlindungi. Kalau bisa di sana Pak, kita pasang di situ tempat mainan anak-anak. Yang dilengkapi dengan gazebo. Iya. Jadi gazebonya berfungsi sebagai tempat apa namanya istirahat. Iya. Berfungsi juga sebagai tempat belajar untuk mahasiswa. Nah, saya kira itu orientasi kita bagaimana mahasiswa bisa belajar, masyarakat luar bisa masuk, tahu belajar seperti apa dan produksi ada kita bisa jual. Orang masuk ada produksi silahkan beli. Iya. Nah itu tujuannya kita, seperti apa masyarakat bisa lebih tahu seperti apa itu politeknik pembangunan pertanian Goa. Nah, kita bisa lebih ego internasional. Oke.